Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mang Jun dengan saya, Maika Cengek, melaporkan untuk Mang Jun Channel. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang semuanya. Semoga ada sehat di diri masing-masing kita, sehat akhlak, sehat badan. Ini saya ada di Harmoni, bukan Harmaneh ya, Harmaneh, Harmoni. Kita mau lihat patung yang ada di Jembatan Harmoni. Ikuti ya, tonton ya sampai habis. Mohon dukungannya semuanya. Semoga agan dan juragan dalam limpahan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Yang belum subscribe, di subscribe ya. Yang baru nonton channel ini, di subscribe saja ya. Di channel ini. Oke, biar bisa berkembang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Oke, agan dan juragan, ini sekedar impor receh aja dari Mang Jun Channel. Patung Hermes ini dulu dibuat di Hamburg, Jerman. Kenapa ada di Indonesia? Karena dibawa sama sudagar asal Jerman, sudagar kaya. Karena dia itu seorang sudagar. Jadi kalau kata zaman sekarang mah kelijimat ya. Nah, menurut mitologi Yunani, ini dewa Hermes ini melindungi dagang sama pengembala. Makanya amal sudagar ini diserahkan ke pemerintah kolonial zaman itu untuk dipajang di daerah umum. Kebetulan di daerah Harmoni ini dulunya tempat orang-orang kelas atas pada ngumpul di gedung Harmoni yang belah situ tuh, yang sekarang dari Sekretariat Negara ya. Dulu situ ada namanya
harmoni sociality itu situ katanya. Terus sama Gubernur Setioso tahun 1999 kalau nggak salah dipindahin ke Museum Sejarah Jakarta. Dan yang asli itu di belah kirinya tuh megang tongkat Kandisius. Kalau yang ini nggak ada, ini replikanya. Mengalami perubahan berat juga, mulai mengalami perubahan. Dulu ada dua patung Hermes, yang satu di antara Masjid Istiqlal dan Katedral. Sekarang udah hilang, konon di ada pencuri yang ngambil. Patung Hermes ini bertepat di jembatan. Nah, di atas saya nih. Jembatan ini. Jembatan Harmoni. Patung Hermes ini melambangkan ada sayap di kakinya. Kakinya ada sayap dan di topinya tuh ada sayap. Tuh kan? Tuh. Yang sebelah kiri yang mau ke Jalan Majapahit ya. Nah, di situ dulu ada gedung Harmoni. Sekarang udah enggak ada. Sangat disayangkan ya. Dan patung ini sekarang yang asli ada di Museum Sejarah Jakarta.